Masih kembali bersama saya dari bengkel Bian Bodykit. Nah, ini mobil Velfire tipe ZG. Artinya mobil ini versi yang CBU-nya punya, yang dimana baru selesai kita melakukan pemasangan add-on bodykit keluaran dari Modelista. Nah, ini cukup simple ya, kalau untuk teman-teman yang melakukan pengupgradean pemasangan, bukan pengupgradean sih, pemasangan bodykit menjadikan lebih ya minimalis ya kan, lebih simpel. Nah, ini model ini cocok untuk kalian yang ingin melakukan pengupgradean menjadikan penampilan mobil tuh lebih gimana ya, lebih padat, lebih berisi, dan yang pasti akan menjadikan mobil kalian tuh lebih kelihatan elegannya luar kalau dipasangin bodykit. Nah, jadi ini pemasangannya juga cukup simpel karena ini tidak kita melakukan perubahan pergantian bumper, jadi kita cukup melakukan penambahan add-on untuk di bagian depannya. Modelnya seperti ini. Lalu untuk di bagian samping ya, untuk di bagian samping ini sama seperti kalangan mobil Alphard, lalu mobil Velfire, semuanya untuk di bagian samping dia pasti modelnya seperti ini. Dia ada ornamen-ornamen kerumannya, cakep, dan juga ya agak simple lah kalau untuk versi-versi di bagian samping seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman memasangkan body kit, pasang ini keliling semua, dijamin hasilnya akan sempurna dan juga perfect. Nah, ditambah lagi untuk di bagian belakang, karena gini guys, mobil ini adalah versi yang tipe ZG ataupun yang CBU, jadi cukup kita melakukan penambahan body kit seperti ini. Nah, kalau yang CBU dia sudah ada seperti ininya ya, sudah ada reflektornya. Dan kalau teman-teman yang memiliki versi yang ATPM itu beda. Jadi kalau teman-teman yang suka dengan versi yang ZG seperti ini, kalau untuk di kelas Velfire, kalau untuk di kelas mobil Alphard, yaitu tipe generasi yang SC. Aduh, agak hujan nih guys, tapi nggak apa-apa lah ya. Demi kalian, saya akan membuat review yang terbaik, yang pasti hasilnya akan yang terbaik juga buat kalian. Nah, kalau untuk di bagian belakang ini simple ya, ada double muffler sama dengan generasi-generasi yang mobil Alphard yang sering sekali kita melakukan pengupgradean dari tahun 2015 menjadikan versi yang 2022, 2023, yang dimana model-model body kitnya pasti ada double muffler seperti ini. Kecuali kalau misalkan teman-teman mobilnya yang sudah versi SC, nah dia pasti bumper belakangnya sama ya. Kalau untuk model-model bumper belakangnya dia pasti sama. Jadi kita juga ada produk yang dimana produk ini menjadikan dengan pengupgradean menjadi versi yang terbaru. Teman-teman mau lihat modelnya seperti apa? Nah, kita lihat di bagian spare partnya. Yuk, kita ke depan. Ini sudah disiapkan sama tim kita. Agak hujan nih, guys. Ya, kita agak syutingnya agak munduran juga nggak apa-apa ya. Nah, ini sudah disiapin. Yang di mana? Yang menariknya ini, guys. Kalau kalian yang memiliki Velfire ya 2015 modelnya seperti ini bisa kita upgrade bumpernya menggunakan versi yang ZG terbaru. Nah, kabar baiknya seperti itu. Jadi, kalian tidak perlu melakukan perubahan di bagian lampu. Jadi, ini barang sudah didesain dengan pabrik yang dimana sudah plug and play, tidak ada melakukan perubahan di bagian lampu. Karena untuk versi lampu sebenarnya beda-beda tipis dengan versi yang terbaru. Bedanya apa? Bedanya adalah dia sennya sudah running. Nah, kembali lagi kepada kalian, kira-kira suka nggak dengan versi yang pergantian headlamp atau enggak. Tapi kalau misalkan untuk kita mencari biaya lebih hemat, teman-teman cukup melakukan pergantian bumper seperti ini ya. Bumpernya cakep, dan di mana pergantiannya juga di bagian grill ya. Jadi semua diganti dari bumper dan grill. Kalau misalkan teman-teman yang suka dengan body kit, nah kalian tinggal bisa pasangin body kit model seperti ini nih. Nah ya, jadi model body kitnya pun juga menyesuaikan. Untuk di bagian samping modelnya masih sama, dan juga untuk versi yang di bagian belakang pun juga sama. Nah, kalau kalian yang mobilnya masih generasi ATPM seperti ini contohnya, yang dimana kalian juga ingin melakukan perubahan versi yang ZG terbaru, nah itu cukup melakukan perubahan di bagian bumper depan dan juga bumper belakang model standar seperti itu guys. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan pengen lebih melakukan pergantian lebih mencolok lagi,
kalian cukup melakukan pergantian di bagian stop lamp belakang dan itu hasilnya sudah terbaru. Nah, kayak mobil Alphard gini ya. Nah, ini kan kita ganti nih di bagian stop lamp-nya. Ya, kurang lebih seperti itulah kalau misalkan kalian yang ingin melakukan perubahan. Dan ini semua dari bracket ya, dari kancing, semua dijamin barangnya presisi dan ditambah lagi kalau pemasangan dari bengkel Bian Body Kit itu hasilnya pasti rapi guys, oke? Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang mau dengan melakukan pemasangan seperti ini, nah ini nanti bisa hubungin aja nomor kami di deskripsi ada. Dan untuk warna kruman untuk versi yang ZG memang ada sedikit krumannya, tidak warna putih sekali, tetapi dia ada seperti smoke ya. Jadi konsepnya itu kayak semacam black chrome. Nah, ini juga sama nih, barang-barang kita ini juga sama nih, model-model krumannya juga sama, black chrome juga. Jadi menyesuaikan dengan si karakter yang versi terbarunya. Nah, ini nih, mumpung hujan masih sudah berhenti ya. Jadi ini semua kancing-kancing teman-teman bisa lihat. Nah, dari kancing-kancing ya, bracket-bracket semua hasilnya kualitasnya masih sama dengan versi yang original. Tetapi ini bukan barang original, ini adalah barang aftermarket yang dimana pabrik mendesain khusus untuk mobil kalian yang seperti ini tidak perlu melakukan pergantian headlamp. Nah, lebih hemat kan? Jadi cocok nggak? Nah, itu udah pasti cocok. Karena apa? Karena untuk versi dengan lampu yang seperti ini masih sipit. Kecuali kalau misalkan teman-teman ya saya pengen diganti deh lampunya segala macam, ya itu is okay, nggak masalah. Jadi model bumpernya juga sama seperti ini, yang ZG seperti ini. Dan semua tinggal kita bongkar, tes-tes. Lalu kita tinggal melakukan pemasangan dengan spare part yang terbaru. Nah, yang pengen tahu lagi nanti untuk hasil ini seperti apa, nanti bisa hubungin aja nomor di deskripsi kami, oke? Nah, sekian dulu untuk pengerjaan mobil Velfire dan review hasil yang dimana sebenarnya kalau untuk Velfire ini yang paling enak tuh spare part bisa diganti-ganti guys ya. Spare part bisa diganti yang dimana dari versi tahun 2010 itu juga bisa kita upgrade menggunakan versi ZG seperti ini ya. Jadi cukup melakukan pergantian bumper dan bumper belakang seperti biasa keluaran dari Modelista ada double mufflernya. Dan ya memang salah satu keunggulan produk mobil Toyota ini seperti Alphard maupun mobil Velfire semua bisa di upgrade. Jadi kalian tidak perlu melakukan penjualan mobilnya, tahan dulu, dikip dulu. Jadi cukup melakukan penggantian, pengupgradean bumper aja bisa jadi mobil kalian rapi dan juga model terbaru. Oke, terima kasih dan jangan lupa di subscribe dan di follow juga untuk di Instagram Bian Body Kit, dan jangan lupa follow juga di TikTok Bian Body Kit. Oke, thank you guys. Keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams, then you hit your teens, life ain't really what it seems, try to find out what it means, always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving, yeah, I put out all the art, it's my only medicine, yeah, everything I do, I'm just being genuine, yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love.
love. I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun. Yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Yeah, always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me.